Negoro. Nama saya Ilatifa Fahira Putri Hasim. Dari ini saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari followers kampus semu. Ini yang pertama, menurut kakak apa sih bedanya kampus jurusan umum dan juga kesehatan? Oke, kali ini kakak akan menjawab ya. Kalau jurusan kesehatan itu dimana kita kan belum lulus, kita sudah diajari terkait pemeriksaan tekanan darah dan lain sebagainya, dan itu bisa kita aplikasikan langsung baik untuk diri kita sendiri, keluarga maupun masyarakat sekitar. Nah, oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Untuk biaya sekolah kesehatan itu gimana sih kak, mahal atau enggak? Kalau menurut kakak sendiri yang udah kuliah langsung di STIKES Iksada Bojonegoro, itu biayanya sama aja dengan kampus lainnya. Dan yang pastinya untuk kampus STIKES Iksada Bojonegoro ini, itu biaya kuliahnya bisa untuk diangsur. Sedangkan oke, next ya. Selanjutnya ada pertanyaan, berapa sih kak biaya per semester di kampus UMU atau STIKES Iksada ini? Baik, untuk biaya per semester sendiri di kampus ini nggak jauh beda kok sama kampus lainnya. Nah, untuk di jurusan kesehatan itu kan pasti ada praktikumnya, dan untuk biaya praktikumnya juga nggak mahal kok, masih aman di kantong kami para mahasiswa kesehatan. Semoga video ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pada menganggap bahwa sekolah kesehatan itu mahal. Jadi, kalau kuliah kesehatannya ada di kampus UMU STIKES Iksada Bojonegoro, yang gimana biayanya pasti aman, fasilitas nyaman, dan juga banyak spot foto yang kekinian. Ayo segera daftarkan diri Anda semua untuk gabung di STIKES Iksada Bojonegoro. Let's join us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.